TV, media informatif pembangunan daerah. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar yang akrab disapa Aim sangat menyukai olahraga bersepeda. Bukan kali pertama Bupati dua periode ini melakukan kunjungan ke desa serta kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, namun ini merupakan aktivitas yang sering dilakukan saat hari libur. Sabtu 11 Maret 2023, beliau menyambangi kebun cabai dan pepaya, sekaligus menyerahkan sumbangan untuk rumah ibadah masjid di Desa Kunyi, Dusun Tondok Bakaru. Bupati AI mengatakan, kunjungan ini guna melihat potensi alam apa saja yang ada di Desa Kunyi karena Kabupaten Polewali Mandar kaya akan sumber daya alam. Hari ini saya berkunjung naik sepeda, sambil berkunjung ke kebun Lombok, kebun pepaya California, dan sekarang saya di Desa Kunyi, Dusun Tondok Bakaru, dalam rangka penyerahan sumbangan untuk rumah ibadah masjid. Di sini kita sumbang dan sekaligus melihat potensi-potensi apa yang lagi musim di sini. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa di Desa Kunyi saat ini sedang musim kemiri. Olehnya itu, beliau berharap untuk tidak menebang pohon buah tersebut. Katanya tadi ibu-ibu, musim kemiri, nah insya Allah kemirinya kita akan carikan pembeli untuk bisa memperbaiki harganya, agar juga jangan lagi kemiri ditebang karena kemiri juga sudah punya potensi untuk lebih bagus harga ke depan. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Media informatif pembangunan daerah.